Halo Gemini, ini adalah Jenderal Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Yang artinya adalah terbolak-balik di mana ini adalah cerita Anda mengenai Anda-Anda yang sedang tidak berkomunikasi dan ya situasi dia, perasaan dia yang ada di seberang sana. Baiklah, mari kita mulai. Pasangan Gemini. The World. Ini adalah situasi dia. Tampaknya di sini mungkin beberapa dari mereka menjadi seseorang yang berbeda. Dalam situasi ini, dalam situasi tidak berkomunikasi dengan Anda, mungkin yang tadinya, entah kenapa seperti saat ini mungkin karena bisa juga emosi dia sedang tidak stabil, saya lebih melihat dia sedikit sensitif, dia sedikit sensi, sedikit saja sesuatu tidak mungkin berkenan dalam hatinya, mudah emosi. Beberapa dari mereka sering mungkin bertentangan dengan orang sekitar atau bahkan mungkin berkelahi. Apakah semacam itu yang dimaksudkan? Ya, jika mungkin senggol sedikit langsung emosi di mana biasanya dia tidak temperamental. Beberapa dari mereka ya berubah menjadi orang yang berbeda. Sebagai contoh, temperamental. Two of Pentacles. Di sini karena emosi dia sedang tidak baik. Emosi dia sedang tidak stabil. Karena ya situasi kalian ini membuat dia seperti itu. Sepertinya dia baik-baik saja. Di luaran dia menampilkan mungkin semacam itu. Tapi jika sedikit saja sesuatu tidak berkenan, maka emosi tidak stabilnya keluar. Tampak tanpa dia sadari. Semacam itu. Sering ribut dengan orang sekitar yang saya tangkap di sini. Mungkin bisa juga, memang bisa juga, ya. Memang dia seorang yang temperamental. Bersama Anda, temperamental tersebut tertahan, terkendali, atau bisa dikendalikan. Mungkin Anda bisa seseorang yang menenangkan dia saat dia sedang terpicu secara emosi. But sekarang mungkin sudah tidak ada yang menenangkan dia, maka ya bisa juga kembali lagi, atau memang dia menjadi temperamental. Kembali lagi temperamentalnya, atau dia menjadi seperti itu, mudah marah. Karena dalam hal ini memang Ace of Cup, Queen of One, Anda seorang penenang. Ya, untuk beberapa dari Anda. Masukan dari Anda, nasihat dari Anda sangat diterima olehnya dan menjadi pengendalian diri bagi dia. Tampaknya semacam itu dan ya wajar. Anda yang lebih dewasa dalam hal ini. Anda yang bisa kontrol emosi dalam hal ini. Beberapa dari mereka tampaknya sedang terlibat dalam sebuah masalah yang sedikit rumit. Beberapa dari mereka hidupnya tidak tenang dan membutuhkan seseorang yang bisa menenangkannya. Ketenangan di sini banyak, seperti yang tadi saya sampaikan, temperamental atau pikirannya yang kacau. Dan dia membutuhkan seseorang untuk menenangkan kekacauan hati dan pikirannya.
Ditambah di sini ada masalah berat untuk beberapa dari mereka yang sulit untuk mereka hadapi sendiri. Knight of Wands. Beberapa dari mereka di sini mungkin sedang berusaha untuk beberapa dari mereka sedang berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi entah kenapa yang saya tangkap di sini memang sulit untuk dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Harus ada seseorang di sampingnya untuk menurunkan tensinya. Beberapa dari mereka bisa jadi di sini memiliki sakit darah tinggi semacam itukah? Ya. Pada dasarnya mungkin sudah memiliki tensi yang tinggi ditambah persoalan-persoalan, so bisa jadi di sini ada entah kenapa saya menangkap tensi yang tinggi dan mungkin jantung, mungkin itu perlu menjadi sorotan kesehatan. Okay. Ya, baiklah. So, apa yang akan dia lakukan? Langkah dia selanjutnya dalam hubungan jeda ini, Page of Swords. The Hermit. Strength. Beberapa dari mereka tampak juga memiliki ego yang tinggi, tensi yang tinggi, ego yang tinggi, mungkin pada dasarnya seperti itu. Entah kenapa di sini, dalam jeda ini, dalam segala situasinya, dalam bahwa sesungguhnya dia membutuhkan Anda, dia belum akan melakukan sebuah tindakan apapun. Bisa jadi dia, karena tertahan ego, gengsi, untuk mungkin mencairkan suasana. Bisa juga beberapa dari mereka sedang melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, menenangkan diri, menyembuhkan diri, dengan segala cara yang mereka bisa. Dan ya, so, belum ada tindakan yang signifikan yang akan mereka lakukan untuk beberapa waktu ke depan. Satu, dua hari, tiga hari ke depan, misalnya jika itu yang Anda butuhkan sebagai batasan waktu. Mungkin bisa seminggu, dua minggu, ya, lebih memakan minggu daripada hanya hari. Untuk dia bertahan dalam situasinya, dalam segala perasaannya. Dan di sini jika beberapa dari Anda mengatakan apakah dia merindukan Anda? Dia merindukan Anda dan dia sangat membutuhkan keberadaan Anda di sampingnya. Tapi ego sekali lagi menahan dia. Dan ya, seperti itu. Dan apalagi kah? Aku rindu tertawa bersamamu. Ya, mengatakan tentang kerinduannya. Aku merasa hidup saat bersamamu. So, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.